Assalamualaikum semua, saya Rohani Syam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya seorang komposer, penulis skrip dan juga pelajar muzik. Untuk lagu terakhir malam ini, kita buat marathon lagu Religi. Kita banyak terima lagu Chrisye, Ketika, Tangan dan Kaki Bicara daripada Astro Boy, daripada Sandi Hidayat minta lagu yang sama tapi by Syakrahan. Tadi saya lupa nak mention nama Bijo 08. Dia pun minta lagu Lesti. Ham dan Harun minta lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara by Chrisye. Eh, tak tahu sebutan dia Chrisye ke? Betul ke? Okay. Dan Permadi Satrio minta lagu Opik Tombok Hati dan Chrisye. Ketika tengah bicara. So sini banyak-banyak sangat minta request lagu Ketika Tengah Bicara. So saya request lagu ni lah. Tadi saya dah request lagu Lesti Ibu. Dekat bawah lagu Lesti Ibu tu saya ada buat saya pun ada buat lagu bertemakan ayah dan ibu, tajuk dia Ayah Bonda. So dekat bawah description lagu Lesti Ibu tu saya ada letakkan link lagu saya lah. So saya minta jemput dengan lagu saya tu, lagu Ayah Bonda yang saya buat. Saya buat lagu tu pun dah waktu buat lagu tak sedih lah, bila saya tulis lirik tak boleh stop air mata. Yelah, fikirkan tentang kita punya parents kan. So kat bawah link lagu Lesti Ibu saya ada letakkan link lagu Ayah Bonda ciptaan saya. Dan bawah lagu ni pun saya akan letakkan link lagu Ayah Bonda ciptaan saya lah, sebab lagu religi kan. Kena letak lagu lain, takpelah letak lagu Ayah Bonda dululah. Kita teruskan dengan reaction ya. Dengan Huawei Share, Nova 7 memungkinkan pemindahan fail dan dokumen yang lancar ke seluruh. Sorry, saya tengok satu iklan saja. Okay, who starts to? Waktu ni saya tingkatan 4, 16 tahun. Akan thank you.
Sorry lah, saya diam. Saya mengaiti lirik. For years, I've worked in the business of selling ideas, and I was good at it. But I wanted to build something that I could touch and feel, something that impacted the way people. Sebuah lagu yang membuatkan kita berfikir, membuatkan kita berfikir tentang kematian. So, terdiam kejap. Alright, terima kasih perkenalkan saya kepada sebuah lagu yang cukup indah melodinya, cukup indah liriknya, dan juga music arrangement dia sebenarnya sangat indah, ya. Terima kasih, saya ucapkan. Okay, saya juga ada letak link lagu religi saya di bawah. Bolehlah tengok kat bawah tu. Ada kat bawah tu. Saya letak kat bawah, kat description tu. So, if you like this video, sorry lah, tadi tu tak boleh nak cakap lah. Bila kita buat reaction lagu religion ni, religi ni, ketuhanan, kat sini lagu nasyid ataupun ketuhanan. Kalau kat Indonesia, you guys panggil religi kan. Tak boleh nak cakap lah. Biasa dengar lagu religion ni, dia sentap hati kan. Kesentap lah. Sentap, sentap hati kan. Sorry lah eh. Tak banyak cakap. Sebab dia buat kita berfikir. Sebab lagu religi memang patut macam tu. Jadi sifat dia memang macam tu kan. Lagu religion ni kita buat kita beringat. Dia sebenarnya satu peringatan, tapi dalam peringatan dalam bentuk lagu. Ha. Macam tu kan. Takkanlah dengan lagu religion tu ada terjerit-jerit kan. Tak senonoh pula kan. Tapi memang tak boleh nak cakap. Terdiam je.
Terima kasih. Assalamualaikum. Saya rasa ini... Minta maaf sebab satu hari saya dapat request berpuluh-puluh lagu, kan? Bila the time nak react tu, kita rasa macam tak tahu nak pilih lagu mana. So, kita... scroll tu, kita tengok apa yang kita nampak. Macam ni lah, saya buat dekat community tu kan, saya tulis minta suggest lagu religi lah. So saya nampak kat situ kan. Alright, minta maaf kalau saya belum request lagu yang anda request tu. Memang banyak masa lagi kan. Pakcik bukan nak berhenti pun daripada buat reaction ni. Satu-satu nanti terjumpa juga lagu-lagu yang anda request kan. Saya nak ucap terima kasih sebab saya punya subscribers dah cecah 2,000 lebih dah. 70% daripada Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bila kita dapat subscribers ni, kita rasa, of course lah, rasa happy kan. And at the same time, kita rasa macam bila ada orang request tu, kita nak sedaya upaya, saya cari masa untuk buat reaction kan. Saya pun dapat ilmu, you guys pun dapat dapat your request song being reacted, macam tu. It's a win-win situation, kan? Banyak yang saya dah belajar dalam 2 bulan lebih ni, kan? Otak kita macam terbuka, macam sok. Okey lah, sorry lah, I banyak beletir, eh. Okey, pakcik nak tidur dulu. Assalamualaikum. Terima kasih.